Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada, insyaAllah pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Arab. Kita teruskan pelajaran kita bahasa Al-Quran, bahasa yang mudah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa pembagian kalimah di bagian pertama kalimah, yaitu huruf. Jadi kalimah itu terbagi kepada tiga. Kalimah atau perkataan dalam bahasa Arab terbagi kepada tiga, yaitu yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga adalah fi'il. Pembagian pertama, kita telah membahaskan beberapa huruf tertentu yang paling banyak digunakan dalam Quran, yaitu huruf jar, huruf nasab, huruf jazam, dan huruf ataf, dan ada lagi huruf-huruf lain yang belum kita bincang dalam kesempatan yang lepas. Huruf-huruf tersebut perlu tuan-tuan dan puan-puan rujuk untuk mengenalnya atau mengulang kaji pelajaran tersebut. Okey, pada kesempatan ini kita masuk kepada pembahasan pembagian yang kedua dari kalimah, iaitu isim. Isim itu apa? Isim itu adalah kata nama, kata sifat, kata benda dan sebagainya, ya. Okey, kita lihat kepada pembahasan kita. Jadi isim ini adalah kata yang menunjukkan kepada nama, benda, sifat dan lain sebagainya. Di antara tanda-tanda isim, jadi untuk mengenal isim itu ada tanda-tandanya, iaitu di antaranya yang masyhur, paling masyhur adalah bertanwin atau berbaris dua. Bertanwin atau berbaris dua. Contohnya dalam perkataan masjidun ada berbaris dua depan. Kemudian ila masjidin berbaris dua bawah. Dia berbaris bawah dua ini karena sebelumnya ada huruf jar, iaitu ila. Ada huruf jar ila. Kemudian seterusnya masjidan didahului oleh inna. Inna ini huruf nasab, dan perkataan masjidan ini dinasablah dengan tanda baris atas. Nah, kebetulan di sini berbaris dua dan ini di antara tanda-tanda isim, ya. Jadi yang pertama tanda isim, kita ingat, adalah bertanwin atau berbaris dua. Okay, kemudian yang kedua tanda isim itu adalah beralif lam. Ada alif lamnya atau al, ya. Jadi contoh yang sama tadi, al-masjidu menjadi al-masjidu. Al-masjidu. Kemudian kalau ada huruf jar maka dia menjadi ilal masjidi. Kemudian kalau ada huruf nasab inna maka bacaannya adalah ilal innal masjidah. Di al-masjidu, al-masjidi, al-masjidah. Itu baris, ada tiga baris untuk perkataan masjid ini. Perlu diketahui di sini bahawa tanwin dengan alif lam adalah sama-sama tanda isim dan selalu berganti. Ya. Maksudnya gini, keduanya tidak boleh atau tidak boleh dalam masa yang sama, pada waktu yang sama tidak boleh ada dua-dua sekali. Harus salah satunya. Jadi baik dia bertanwin ataukah tidak ada tanwin dan dia beralif lam, atau beralif lam dan tidak bertanwin, ya, begitu, ya. Jadi perkataan yang sama apabila dia boleh atau menerima alif lam maka dia juga boleh bertanwin, ya. Okey, kemudian yang ketiga adalah tanda isim adalah selepas huruf jar, dan ini pembahasan pada modul sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, sila rujuk. Silakanlah rujuk kepada perbahasan atau pembincangan tentang huruf jar. Dari situ panjang lebar kita huraikan pada waktu itu. Dan huruf jar itu sebenarnya ada 9, tetapi yang ada dalam Al-Quran ada 8. 8 di sini karena ada beberapa huruf jar yang tidak ada contohnya dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu min. Min dari ila, kepada atau ke. An, tentang, ala, atas,
fi pada bi dengan ka seperti la untuk bagi atau milik. Ya. Di. Di ini banyak artinya. Kemudian contoh dalam perkataan, contohnya sini minal masjidi. Jadi huruf jar ini min itu adalah huruf jar dan masjid ini dijar dengan baris bawah. Kemudian contoh lagi ila ke, ila madrasati ke sekolah, madrasah ini sekolah. Madrasah ini berbaris bawah hujungnya karena dipanggil oleh ila huruf jar. Dan kemudian fi juga huruf jar, al-baiti berbaris bawah karena dia adalah huruf jar. Apa yang ada di sini? Kalau kita menjumpai, mendapati huruf jar, maka apa yang ada setelah huruf jar itu pasti isim. Kata benda, kata nama, kata sifat, ataukah ada dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian seterusnya, yang keempat daripada tanda-tanda isim itu adalah dimasuki huruf nida, huruf panggilan atau huruf seruan. Dan satu-satunya tanda atau salah satunya huruf seruan yang ada dalam Al-Quran adalah ya, wahai. Dan sebenarnya selain ya ada banyak, tetapi dalam Al-Quran hanya menggunakan ya saja. Contohnya, ya Ahmadu, wahai Ahmad. Dalam Al-Quran ada ya Adamu, wahai Adam. Ya Ardu, dia memanggil kepada bumi, wahai bumi. Waya sama wahai langit. Ini adalah Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh ketika bumi kita ditenggelamkan, maka Allah SWT menyeru kepada bumi supaya menelan airnya. Ya ardu bla'i, wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah kamu hujan. Okey, itu di antara contoh ya. Ini contoh yang pendek, ringkas. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain ya. Kemudian yang kelima yang menjadi tanda isim itu adalah kalau dia idhofah. Idhofah itu adalah ayat sandaran, ayat kalimat, kalimat sandaran. Kalimat sandaran ini sebenarnya adalah terdiri daripada dua perkataan, dua kata yang masing-masing mempunyai atau membawa arti masing-masing, kemudian dicantumkan, disandarkan, maka mendatangkan satu makna saja. Contohnya di sini, Ar-Rasulu adalah satu makna tertentu. Rasul itu adalah Rasul, pesuruh Allah. Allah itu adalah zat yang kita sembah. Jadi masing-masing memberi maksud. Tetapi setelah kita idofahkan, sandarkan Ar-Rasul kepada Allah, maka yang dimaksud, makna yang dikandung itu hanya satu. Jadi itu namanya idhofah atau ayat sandaran. Dan kemudian apabila ayat sebelumnya itu ar-rasul itu beralif lam, maka apabila kita sandarkan kepada Allah maka alif lamnya hilang, ya, rasulullah. Begitu juga dengan tanwin, contohnya kitabun buku, at-talibu pelajar. Kalau kita sandarkan buku itu kepada pelajar, kepada talib, maka tanwin yang ada pada kitabun itu hilang, hanya satu baris saja, sehingga bacanya kitabut talibi, kitabnya pelajar atau kitab milik pelajar. Okey, boleh faham insyaAllah. Jadi tentang tanda-tanda ini, bagi yang tidak faham boleh bertanya kepada kami melalui email yang akan diletakkan atau dijelaskan di dalam deskripsi video ini insyaAllah. Ok, kemudian seterusnya kita pindah kepada pelajaran seterusnya. Latihan ternyata ya. Ok, kita latihan. Latihan berdasarkan kepada teori tadi tentang tanda-tanda isim. Jadi untuk mengenal isim tadi, ada tanda-tandanya iaitu apa? Yang pertama adalah bertanwin. Yang kedua adalah ada alif lamnya. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Ada huruf jar sebelumnya. Yang keempat didahului oleh huruf nida, huruf panggilan, ya. Kemudian yang kelima adalah ayatnya ayat idhofah, perkataan atau kalimat idhofah, ayat sandaran atau kalimat sandaran.
kalau ada tanda-tanda lima itu, maka pasti itu adalah isim. Ya. Tanpa melihat terjemahan dia, dengan tanda-tandanya saja kita dah dapat menentukan, memastikan bahawa itu adalah isim. Okey, cuba kita lihat di latihan ini. Latihan ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 25 dan surah Al-Baqarah ayat 33. Nah, ini tak terlalu jauh ya, berhampiran. Kalau tidak salah, ayat yang 25 ini ada berada di muka surat atau halaman 5 dan ayat yang ke-33 ini berada di halaman 6. Okey, bagi yang ada mushaf boleh buka ya. Okey, kita baca dulu sini sebelum kita buat latihannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقَنَا مِنْ قَبَلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Okey, bagi yang ada mushaf boleh melihat terjemahannya. Eloknya kita belajar Al-Quran ini, belajar bahasa Al-Quran, kita menggunakan Al-Quran perkata, terjemahan perkata untuk melihat masing-masing perkataan itu apa maksudnya artinya. Untuk mudah kita untuk menghafal, menambah vocabulary atau kosakata kita ya. Yang pertama sekali di sini wabashshiril ladzina amanu. Wabashshir, bashir ini adalah fiil amar, kata kerja perintah. Sampaikan berita gembira. Kabarkan kepadanya berita gembira. Kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Wa aminus solihati, dan orang-orang yang beramal amalan soleh, dengan amal yang soleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan berita gembira kepada orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ya, jadi tidak cukup kita beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang keenam itu, tetapi juga kita harus beramal. Jadi harus ada iman dan amal, itu syarat untuk dapat syurga. Apa dia beritanya? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa bagi mereka jannatin, syurga-syurga, banyak syurga yang Allah siapkan bagi mereka, bagi orang beriman dan beramal soleh. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi syurga itu di sana nanti insyaAllah kita akan menjumpai banyak air yang segar ya, menyejukkan hati kita memandangnya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna. Kullama, setiap kali ruziku diberikan rizqi minha, daripada syurga itu, min thamaratin, berupa buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, qalu, mereka berkata, hadha alladhi ruziqna. Maksudnya kita tunjuk hadha alladhi ruziqna, ini adalah yang kami telah diberikan rizki min qabal sebelumnya, min qabal sebelumnya. Waktu bihi mutasyabihah, dan mereka diberikan dengannya serupa, yang serupa, maksudnya serupa atau sama makanan yang diberikan masa waktu di dunia, dan buah-buahan itu juga ada di akhirat nanti. Jadi jangan takut kalau kita pencinta satu buah tertentu yang kita sangat suka, maka jangan khawatir, sebab nanti di akhirat Allah akan menjumpa, apa, kita akan ketemu juga dengan buah tersebut. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka di dalam syurga itu azwajun, pasangan-pasangan yang suci, pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Jadi orang-orang yang masuk dalam syurga, orang yang beriman tadi dan orang beramal soleh, ketika mereka masuk dalam syurga, mereka akan kekal di dalamnya. Dan semoga kita semua yang mendengarkan atau menyimak video ini, kita semuanya termasuk dalam golongan orang yang menghuni syurga insyaAllah.
Kemudian ayat kedua, qala ya adamu, berkata Allah berfirman ya, qala di sini Allah berfirman ya Adam, ya Adam wahai Nabi Adam, ambihum bi asmaihim, ambi beritakan juga, ambi sama Bashir tadi ya. Sampaikan berita kepada mereka atau kabarkan kepada mereka bi asmaihim, nama-nama mereka itu. Nama-nama benda-benda ya. Benda-benda yang di sekitar Nabi Adam. Falamma amba'ahum bi asmaihim, ketika Nabi Adam memberikan atau menyampaikan, menjelaskan nama-namanya, qala, Allah berfirman lagi, alam aku lakum, bukankah aku telah berkata kepada kamu sekalian wahai malaikat, ini alam, sesungguhnya aku maha mengetahui ghaibas samawati wal ardi, perkara-perkara gaib yang ada di langit dan di bumi, wa'alamu, dan aku mengetahui ma tubuduna wa ma kuntum taktumun, apa yang kamu sembunyikan. Tubuduna ini nyatakan. Jadi Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini latihannya apa? Coba bagi yang memegang mushaf, boleh di garis bawahi apa saja yang menjadi isim di dalam dua ayat ini. Ya. Latihannya itu cari yang isim berdasarkan kepada tanda-tanda yang kita telah pelajari sebelumnya, yaitu ada tanwin, ada alif lam, ada huruf jar, ada huruf nida, kemudian ada idhofah. Dan lima-lima ini ada semua dalam dua ayat ini. Okey. Okey, kalau apa ni, saya bagi waktu sedikit. Kemudian kita terus kepada jawabannya ya. Mudah-mudahan sudah dijawab masing-masing ya. Yang menyimak, yang serius untuk belajar. Silakan kita lihat jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini dia jawabannya. Ya, setelah bagi warna merah ya. Yang pertama sekali, isim adalah perkataan as-salihat. As-salihat. Apa tanda isim di sini? Dia ada alif lamnya, beralif lam. Kemudian yang kedua, jannatin. Apa tanda isimnya? Bertanwin. Kemudian merah yang ketiga, tanda yang ketiga saya tanda kat sini adalah tahti. Apa? Kenapa dia ini adalah isim? Karena sebelumnya ada huruf jar, min. Min ini huruf jar. Kemudian al-anharu. Yang keempat, al-anharu. Al-anharu ini adalah isim karena dia beralif lam. Kemudian min samaratin. Min samaratin ada dua tanda dia. Yang pertama dia bertanwin, yang kedua dia dahuli oleh min huruf jar. Rizqan, rizqan sebab dia bertanwin. Kemudian min qablu ada huruf jar sebelumnya. Mutasyabihan ada tanwin. Azwajun tanwin, mutahharatun tanwin. Kemudian ayat yang kedua, ya adamu. Kenapa ya adamu ini adalah adamu itu adalah isim? Sebab ada ya, ya ini adalah huruf nida, huruf panggilan, huruf seruan. Ya Adam, wahai Adam, wahai Nabi Adam. Kemudian asma'i, asma'i ini adalah isim. Kenapa? Apa tanda-tanda isim yang ada di sini? Ada apa? Bi huruf jar, ada bi huruf jar. Kemudian sama dengan asma'i yang kedua ini. Seterusnya ghaibas samawati wal ard. Sekarang sini ghaibas samawati wal ard. Kedua-duanya ini adalah isim. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau samawati mungkin kita bisa jawab sebab ada alif lam ya. Karena ada alif lam di sini maka itu adalah isim. Tapi ghaiba, kenapa ghaiba ini isim? Jawabannya adalah karena ghaiba ini adalah bersandar kepada samawati. Kita dah saya sebutkan tadi bahawa ayat yang sandaran ni mudah, ayat sandaran sebenarnya namanya adalah mudah-mudah nilai. Ada mudah, ada mudah nilai ya. Semua itu adalah isim, kedua-duanya isim. Jadi ya sahabat-sahabat sekalian, saya minta maaf sedikit apabila ketika menyimak ini ada suara-suara bising di luar, karena saya tempat tinggal saya itu dekat dengan jalan ya. Maklumi, saya sudah berusaha mencari waktu yang kurang bisingnya, tetapi tetap juga yang jadi minta maaf. Mudah-mudahan dapat disimak meskipun banyak suara-suara di luar. Ya, okay.
Kita lihat seterusnya. Kita masuk pada pembagian isim. Jadi isim sebenarnya ini banyak pembagiannya. Jadi berdasarkan jenisnya, isim ini terbagi kepada dua. Ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar itu dari lelaki atau jantan bagi yang bukan manusia, ya. Perempuan bagi manusia dan betina bagi yang bukan. Itu semua adalah pembagian jenis. Jadi muzakkar, muannas. Jadi bukan hanya manusia saja yang ada jenisnya, benda-benda lain pun ada juga, ya. Jadi istilahnya adalah muzakkar dan muannas. Ya, kita hafal, ya. Istilah ini kita hafal. Muzakkar, muannas. Muzakkar, muannas. Oke. Muzakkar ini apa? Lelaki tadi lah, ya. Muslimun, seorang lelaki. Muslim, mu'minun, lelaki mu'min. Amin, ya. Amin, panjang mi dia. Amin. Amin itu adalah amanah, orang yang amanah. Dan Rasulullah SAW juga digelar sebagai Al-Amin. Pada masa Rasulullah berumur 35 tahun, Quraisy, pembesar Quraisy waktu itu memberikan gelar kepada Rasulullah sebagai Al-Amin. Pada waktu itu Rasulullah belum lagi dilantik sebagai Nabi. Okay, kemudian Mu'annas, contohnya Muslim tadi menjadi Muslimatun, tambahkan kata marbutah, dia menjadi Mu'annas. Mu'minun menjadi Mu'minatun, tambahkan kata marbutah, menjadilah Mu'annas. Amin menjadi Aminah. Salah satu nama perempuan juga Aminah, ya. Maksudnya Aminah itu adalah yang amanah, perempuan yang amanah. Dan Aminah ini juga adalah nama kepada ibu Rasulullah SAW. Okey, seterusnya kita jelaskan lagi sedikit tentang muzakkar, ya. Jadi muzakkar ini terbagi kepada dua. Ada muzakkar lafzi. Lafzi itu lafaz. Ada muzakkar maknawi, makna. Jadi dia muzakkar secara lafaz, dia muzakkar secara makna. Jadi di sini contohnya, jadi muzakkar lafzi, contoh Muhammad. Jadi secara lafaz dia adalah lelaki karena dia memang tidak mempunyai tamar butoh, ya, tidak ada tamar butohnya, maka dia adalah muzakkar secara lafaz. Muhammad, Ahmad, Kitabun, Muslimun, ya, tadi, ya. Kemudian muzakkar maknawi ini adalah sebenarnya nama atau benda yang ada tamar butohnya, tetapi itu merujuk kepada lelaki, macam Usama. Usama ini nama lelaki meskipun ada tamarbutah dia, maka itu dipanggil muzakkar ma'nawi secara makna. Hamzah ini adalah nama pakcik Rasulullah SAW dan diberi gelar dengan apa? Asadullah, singa Allah, ya. Maisarah ini apabila diniatkan, maksudnya diberikan nama kepada lelaki, maka Maisarah itu adalah muzakkar ma'nawi. Okey. Kemudian muannas pula. Jadi muannas ini terbagi kepada tiga, ya. Lebih banyak lagi daripada muzakkar tadi. Muannas ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, muannas lafzi, muannas secara lafaz. Kemudian yang kedua, muannas ma'nawi, dia muannas secara makna. Kemudian yang ketiga, muannas majazi, dia muannas secara kiasan. Dikiaskan sebagai muannas meskipun dia tidak ada tanda-tanda muannas. Okey, kita ambil yang pertama, muannas lafzi. Muannas lafzi, muannas yang secara lafaz sejak muannas, dia ada tiga ciri-cirinya. Yaitu yang pertama, ada tamar buta di hujungnya. Ada tamar buta, contohnya muslimatun, ada tun dia, ya, ini, ya. Muslimatun, tamar buta ini yang menunjukkan bahawa dia adalah muannas dan dia muannas lafzi. Dan memang ini adalah perkataan yang merujuk atau kembali kepada perempuan, ya. Fatimah nama perempuan, dia ada tamar butoh dia. Kemudian yang kedua, tanda-tanda muannas lafzi adalah ada alif maksurah. Jadi maksurah ini adalah bentuknya bentuk ya yang tidak ada titik dan sebelum itu ada baris atas. Nah, contohnya ini Salma, mimnya baris atas sebenarnya, ya. Nah, saya tambahkan lagi sini. Najwa, ya, baris atas. Maka ini dipanggil alif maksurah dan itu adalah tanda muannas. Kemudian yang ketiga, tanda muannas adalah alif mamdudah, alif yang panjang, yaitu dengan adanya alif dengan hamzah seperti ini, ya. Contohnya hamra itu merah, sifat merah kepada atau warna merah kepada muzak muannas. Kemudian bayadha putih. Kalau kita muzakarkan bayadha jadi abyad, hamra jadi ahmar, ya. Kalau dimuannaskan, jadilah hamra bayadha.
Yadau. Dan ini semua ni adalah bentuk-bentuk mu'annas. Jadi, kita ulang lagi bahawa mu'annas lafzi itu, dia ada tanda mu'annasnya itu ada tanda marbuta, ada alif maksura, ada alif mamduda. Okay, kemudian seterusnya, mu'annas maknawi secara makna. Ini, mu'annas yang tidak ada tanda tiga tadi itu, dia tak ada tamarbuta, tak ada alif maksura, tak ada alif mamduda, tapi itu merujuk kepada perempuan, maka dipanggillah mu'annas maknawi secara makna. Contohnya nama perempuan yang tak ada tamarbuta, Maryam, Iman, Amal. Kemudian mu'annas majazi pula adalah mu'annas yang dia bukan maknawi, bukan manusia yang berjantina lelaki, perempuan, maaf, bukan manusia yang apa ni berjenis perempuan, bukan hewan yang berjenis jantan apa ni betina, dan dan dia juga tidak mempunyai tanda-tanda yang kita tadi, dia tak ada tamarbuta, tak ada alif maksura, tak ada alif mamduda, tetapi dia dikira dianggap sebagai mu'annas, maka dipanggillah dengan mu'annas majazi. Bagaimana mu'annas majazi? Contohnya darun, rumah, darun negeri atau rumah, ini juga mu'annasnya adalah mu'annas majazi, dikira mu'annas majazi. Ainun, mata, uzunun, telinga, yadun, tangan, syamsun, matahari, narun, api, ardun, bumi, samaun, itu langit, ya. Semua ini dikira sebagai mu'annas majazi. Okey, kemudian tambahan bahawa jamak benda, jamak bagi benda yang tidak berakal dianggap mu'annas. Contohnya, kitabun, kitab ini muzakkar sebenarnya. Tetapi kalau dijamakkan kitab ini menjadi kutub, maka itu dianggap sebagai mu'annas. Sehingga sifat kepada kutub itu mu'annas. Sifat mu'annas. Contohnya, fiha kutubun qayyimah. Jadi, qayyimatun sifat kepada kutub. Di dalamnya ada buku-buku, ya. Qayyimah ini yang lurus, ya. Qayyimatun. Jadi tun di situ ber apa ni ada tamar butohnya, itu dia sebagai tanda mu'annas karena sifat kepada kutub, dan kutub ini jamak, ya, jamak yang tidak berakal. Okey, contoh dalam Al-Quran, wala tankir musyrikat hatta yu'minna wala amatu mu'minatul khairu musyrikati wala wa'ajabatkum wala tankir musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairu musyriki wala wa'ajabakum ulaika yad'una ila an-nar wa dhayru ila al-jannati wal maghfirati bi idni wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Wala tunkiru musyrikati, jangan kamu menikahi perempuan musyrik, perempuan yang musyrik sehingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik. Wala anjabatkum, meskipun dia menarik untuk kamu, ya. Dia menarik di hadapan kamu itu. Jadi kamu tertarik dengannya, kamu suka dengannya, tapi sebab dia musyrik, maka tidak boleh dalam Islam. Wala tunkihu musyrikin, jangan kamu wahai perempuan, jangan kamu nikahi orang-orang perempuan lelaki musyrik, hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Wala abdun, dan sungguh abdun mu'minun, seorang hamba perempuan, hamba lelaki yang beriman, khairun, lebih baik daripada musyrik lelaki. Wala anjabatku, meskipun menarik bagi kamu. Ulaika yad'una ila an-nar, mereka itu akan menyuruh, mengajak kamu kepada neraka jahannam atau kepada neraka. Wallahu yad'u ila jannati, dan Allah mengajak kamu kepada syurga, wal maghfirah, dan ampunan Allah. Bizni, dengan izinnya. Yubayyinu ayati lin-nasi, dan demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yatazakkarun, mudah mereka dapat mengambil pengajaran. Jadi dalam ayat ini surah Baqarah 221, di situ ada muzakkar dan mu'annas. Muzakkar itu saya warnakan dengan warna hijau di sini. Muzakkar, abdun, mu'minun, musyrikun, itu semua adalah muzakkar. Kemudian yang mu'annas berwarna merah, amatun, mu'minatun, musyrikatun. Ya, jelas insyaAllah, ya. Jadi tanda mu'annas itu ada tamarbutahnya. Okey, nah, latihan. Cuba lihat sedikit tentang ayat ini. Cuba tandakan dalam ayat ini mana yang muzakkar dan mana mu'annas. Okey. Latihannya, kita teruslah kepada jawabannya. Di sini saya tandakan wasariku itu muzakkar, ababin muzakkar, wahid itu muzakkar. Kemudian sariqatu mu'annas berarti marbutah, abwabin kira mu'annas sebagai jamak kepada yang tak berakal. Mutafarriqah itu adalah mu'annas kerana ada tamarbutah, ya.
Okey, saya kira itu saja dulu. Terima kasih telah menyimak video ini. Mungkin ada yang tidak jelas, maka jangan malu-malu bertanya kepada kami. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Jazakumullah khairan jazza. Semoga Allah membalasnya dengan jelas dan yang sebaik-baiknya. Yassarallahu umurakum. Semoga Allah memudahkan segala urusan kamu semuanya, termasuk kepada pemateri. Allahumma alimna min yanfa'una wa ya Allah, alimna, ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatkanlah apa yang kau telah ajarkan kepada kami. Wazidna ilma, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian itu saja dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.